apa yang barusan kita sama-sama dengar. Pak Pipo, silakan. Biar istirahat, saudara kita biar istirahat ya. Sudah sekian menit beliau berjadal. Pak Pipo, Pak Lamsen, masih standby kah? Atau teman-teman kekristenan mungkin mau mengomentari kalau Anda menguatkan pernyataan Aderion bahwa Ustadz kami salah dalam memaparkan, atau sebaliknya dari Mustimu, silakan. Ya, biar saudara kita beristirahat. Gak dimiut kok. Oh, Pak Wongodo, silakan Pak Wongodo mungkin mengomentari Ahi. Silakan, silakan. Biar istirahat. Kang Aderion sama Kang Juma istirahat. Silakan Ahi. Enggak, kemarin itu Rion menyatakan antara Isa dan Yesus itu berbeda. Kalau saya tanyakan di mana, dasarnya di mana. Gitu, kalau kemarin saya dengar sekali Yesus dan Isa adalah orang yang berbeda. Gitu. Itu apakah benar? Kalau saya tunjukkan ayatnya, ada kata-kata Isa, apakah dia juga menerima? Itu kalau saya gitu, saya itu enggak mau asumsi, enggak mau pakai eksegesi mandiri, enggak pakai ayat, tapi saya tunjukkan ayat di Bible ada nama Isa. Siapa Isa ini di Bible ini? Kalau salah, ya tolong dirobek-robek dong. Karena bukan Isa, Yesus. Nah, tapi di dalam Bible itu ada nama Isa. Nah, itu. Makanya jangan asal ngomong, tapi literasi tunjukkan. Umat Islam itu tidak boleh berbohong. Tapi ada fakta dan datanya. Mau saya tunjukkan. Itu jangan asal ngomong seenak perutnya tapi enggak ada isinya. Kayak orang jual jamu ya, tapi enggak laku. Wong bodoh ini kalau ngomong selalu enggak nyambung. Enggak nyambung apa? Pak, Pak, maaf, maaf, suara saya maaf. Ya, ya, ya. Kemarin Rion itu dengan tegas menyatakan Isa dengan